Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Dr. Muhammad Nizar Zakaria daripada Primadona Worldwide Sdn Bhd. Ini siri video terbaru yang saya keluarkan. Kalau masih ingat lagi, sebelum ini kita ada bincangkan bagaimana kita semua terdedah kepada pencemaran udara. Sekarang ini ada pula krisis yang terbaru, iaitu masalah jangkitan virus. Sebenarnya masalah pencemaran udara dan wabak virus ini bukan satu perkara fenomena yang baru. Dah lama dah, berpuluh beratus tahun dah. Tetapi makin lama nampaknya makin bertambah serius, dan kita kena fikirkan bagaimana cara-cara nak menangani masalah yang macam ini. Kalau kita lihat kepada pencemaran udara, sebenarnya salah satu kesan utama pencemaran udara kepada tubuh badan kita ini, dia menghasilkan apa yang kita panggilkan radikal bebas. Apa dia radikal bebas ini? Radikal bebas ini adalah atom-atom, molekul-molekul yang dia, elektron dia, ini kalau ingat baliklah sains sekolah menengah dulu, elektron dia tidak ada pasangan, dia elektron tunggal. Jadi bila ada elektron tunggal, dia akan pinjam ataupun curi elektron lain untuk supaya dia ada pasangan. Elektron ni dia tak suka duduk sorang-sorang, dia kena cari kawan supaya ada pasangan. Jadi bila dia mendekati atom-atom lain, molekul-molekul lain, dia akan curi elektron daripada molekul tersebut, atom tersebut, supaya dia cukup elektron, elektron dia berpasangan. Jadi kawan yang dah diambil, dah dicuri elektron dia ni, dia akan kurang elektron. Yang ini dipanggil proses oksidasi. Jadi bila mana-mana kawan-kawan dia, sel-sel lain, atom lain, molekul lain yang dah kurang elektron ni, ini akan menyumbang kepada kerosakan. Jadi kalau bayangkan atom ataupun molekul itu dalam tubuh badan kita, dia akan mula menyebabkan kerosakan. Ini kerosakan ini kita panggil kerosakan oksidasi. Jadi perkara ini memang telah lama dikaji dan didapati menyumbang kepada banyak masalah kesihatan, seperti masalah kesihatan kronik, termasuk kanser. Jadi apa yang kita boleh lakukan untuk menangani masalah radikal bebas ini yang merosakkan tubuh badan kita? Satu perkara yang kita lihat hari ini yang insyaAllah boleh banyak membantu kita untuk mengatasi masalah oxidative stress atau mengkerosakan oksidasi ini adalah dengan memastikan kita mengamalkan makanan-makanan yang mempunyai apa yang kita panggilkan antioksidan. Jadi antioksidan ini akan mengatasi masalah oxidative stress ataupun kerosakan oksidasi yang saya sebutkan tadi. Apa makanan yang tinggi dengan antioksidan? Kita semua tahu banyak buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Tapi hari ini kita kurang makan makanan yang mengandungi antioksidan. Perlu tingkatkan pengambilan makanan yang mengandungi zat-zat buah-buahan ini yang kaya dengan bahan-bahan antioksidan untuk mengatasi masalah kerosakan tadi yang saya sebutkan tadi, yang menyumbang kepada banyak masalah kesihatan termasuk kanser. Jadi amalkan makanan-makanan yang tinggi dengan, yang kaya dengan antioksidan ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita lihat buah-buahan, kita sering kaitkan dengan makan buah-buahan ni, kita meningkatkan tahap ketahanan tubuh badan kita, imun sistem kita. Antaranya yang banyak diperkatakan dan banyak dikaji adalah vitamin C. Kalau kita kurang ambil vitamin C, salah satu kesannya adalah badan kita mudah dijangkiti oleh kuman-kuman dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, vitamin C ni juga adalah sejenis antioksidan. Jadi kalau kita makan buah-buahan yang mengandungi vitamin C yang tinggi, dia bukan sahaja boleh membantu badan kita untuk mengatasi masalah masalah oksidatif stres tadi ni, radikal-radikal bebas tadi ni, tetapi ia juga boleh membantu badan kita untuk menguatkan sistem imun badan kita untuk melawan jangkitan kuman dan sebagainya. Jadi saya nampak pada ketika ini memang relevan sangatlah topik-topik yang sebegini. Pertama sekali, ambil langkah berjaga-jaga. Kalau boleh, jangan keluar rumah kalau tidak perlu, especially ke tempat-tempat yang banyak orang, kita tak tahu pelancong daripada mana dan sebagainya. Sebab di Malaysia, setakat ini sudah ada satu kes yang menunjukkan bahawa ada human to human transmission. Maknanya virus ini bergerak, berjangkit daripada seorang manusia ke manusia yang lain. Sebelum ni berlaku di China,
Tapi setakat ini sudah ada satu kes yang menunjukkan virus ini boleh berjangkit daripada manusia ke manusia yang lain. Jadi tolong berjaga-jaga ya, kalau yang belum lagi beli topeng you know, mask tu tolong dapatkan. Saya tahu stok terhad, tolong cari, tolong beli, tolong amalkan. Terutamanya kalau keluar ke tempat-tempat awam ya, ramai orang dan sebagainya. Yang kedua, tolong sediakan dalam beg masing-masing, poket masing-masing, sanitizer tangan ya. Selalu kita pastikan tangan kita ini dilap ya, selepas kita orang kata apa, sentuh dengan peralatan yang dikongsi oleh orang lain ataupun permukaan-permukaan yang orang ramai sentuh. Jadi lepas tu cepat-cepat sapukan hand sanitizer ke tangan supaya boleh mengurangkan risiko jangkitan ataupun penyebaran virus yang bahaya ini. Saya harap dengan penjelasan yang serba ringkas ini dapat membantu memberikan kita kesedaran dan juga ilmu bagaimana untuk menjaga kesihatan tubuh badan kita dan untuk mengelakkan daripada terkena virus yang berbahaya ini. Saya ucapkan terima kasih kerana memberikan perhatian pada ini. Kalau dapat ilmu ini, tolong sampaikan kepada mereka-mereka yang lain untuk kebaikan kita bersama. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.